Oke, halo guys. Kembali lagi bersama saya ya, sang penggemar game Plants vs Zombies 2, guys. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik dan menonton video ini. Oke, kita langsung saja, let's go. Kita mainkan gamenya. Oke, kita pasang bunga matahari pertama kita. Jadi memasang bunga matahari ini hal yang wajib ya guys ya di game ini ya. Bahkan untuk setiap stack-nya wajib. Supaya kita dapat memproduksi matahari sebanyak mungkin. Oke, zombie lawasnya sudah keluar satu ekor. Kita timpa sama batu. Kita kasih penuh dulu ya guys ya bunga mataharinya ya. Supaya kita banyak uang nih. Supaya banyak juga produksinya, jadi banyak uang. Oke. Sudah pada keluar ya zombie lawasnya. Sudah nambah jadi 3 ekor. Sudah penuh, oke siap. Kita serang zombinya. Kita sulap supaya mundur ke belakang. Oke, pasang lagi. Zombie sepatu roda. Tidak perlu takut, selama formasi yang kita pakai itu benar guys ya, sesuai urutan, sudah bisa dipastikan pasti akan cukup kuat ya formasi yang kita buat ya. Zombie video game sudah keluar juga. Timpa pakai batu. Nah, ini dia nih. Zombie street punk nih, anak punk nih zombinya nih. Lagi pogo. Kita pasang terus bunga bangkainya. Nah, ini dia nih. Zombie gitarisnya Metallica nih. Zombie yang sangat sulit ya guys ya buat saya ya ini. Karena zombinya itu di setiap kepretan gitarnya itu tuh ada gelombang di bawah gitu. Sekali kepret ini tanaman saya bisa langsung inailahi ini. Oke, kita ulti, kita kasih asap racun. Kasih asap racun lagi. Timpa pakai batu. Sudah bisa dilihat ya guys ya, formasi saya sudah cukup bagus. Jadi sudah lumayan lah untuk mempertahankan formasi atau posisi yang kita buat ya. Ada zombie b-boy, ada zombie sepatu roda. Ini zombie clubbing semua guys ya, zombinya senang clubbing ini kayaknya nih. Oke, kita beli daun lagi. Beli 3 biji daunnya. Untuk ulti ya guys, kita sulap dulu nih zombinya nih biar mundur ke belakang nih. Mundur. Sudah bisa dipastikannya posisi kita ini akan menang. Sudah cukup kuat nih, sudah cukup kokoh formasinya.
terus, kasih asap terus. Sampai batuk darah tuh, kasih asap terus zombinya tuh. Oke, kita ulti. Zombie gitaris Metallica udah datang nih. Ulti. Mampus enggak lu? Ulti lagi. Sedikit lagi ya untuk kita membeli satu lagi bom bombay supaya lengkap formasi kita di depan. Oke, sudah lengkap. Kita beli daunnya 2 biji. Langsung ulti. Timpa pakai batu bata tuh. Kita nunggu banyak dulu ya guys ya zombinya sebelum kita ulti ya. Oke, zombinya udah banyak. Udah kayak mau kayak orang mau tawuran ya. Kita kasih asap. Sekali lagi. Beli lagi daunnya 2 biji. Sudah banyak ya zombie-zombie yang mau clubbing ini. Kita ulti, ulti lagi. Kasih asap rokok nih. Oh, mampus semua zombinya nih. Ah, mampus kena racun tuh, kena racun cyanida tuh, mampus. Oke, final wave. Kasih asap. Kasih asap sekali lagi. Oh, saya pikir sudah finish, ternyata masih ada zombinya. Saya pikir tadi sudah selesai, ternyata masih ada remah-remah zombinya ya, sedikit lagi ya. Oke, apakah sudah selesai? Ternyata belum. Matahari itu sudah terlalu banyak, jadi nggak perlu saya ambil ya. Masih ada ternyata zombinya yang telat clubbing ini baru datang. Apakah sudah selesai? Oke, selesai. Dan kita menang ya guys ya di stage kali ini guys. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sekali lagi ya guys ya. Sehat-sehat terus, sampai jumpa lagi.